الله 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 الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي Allahumma ya Fattah ya Alim ya Fattah ya Alim ya Fattah ya Alim iftah alayna futuha al-qariba ya arhamar rahimin Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazana idha shi'ta sahla Allahumma sahlana hibda al-ulum wa hablana wasi'ata al-ulum wal fuhum bi jahi nabiyyika al-ma'sum Allahumma inna nas'aluka 'ilman ladunni wa mashraba safiyan wa hadiya ghani wa na'udhu bika Allahumma min 'ilmin la yanfa' وفي قلب لا يخشع وفي عين لا تدمع وفي عمل لا يرفع وفي دعوة لا يستجاب لها برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين الحمد لله نوينا تعلم وتعليم وتذكر وتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى ودلالة على الخير ابتغاء مرضات الله وقربه وترابه سبحانه وتعالى الحمد لله ثم الحمد لله puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkumpul kerana Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah berpisah juga kerana Allah Subhanahu wa taala. Berkumpul di dalam membahaskan kedudukan kita dengan Allah Subhanahu wa taala dan bagaimana mendapatkan tempat di mata Allah Subhanahu wa taala. Berkumpul di dalam membahaskan perbahasan di dalam perjalanan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Dewan perkataan Al-Imam Kutubul Irsyad wal Bilal Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad radhiyallahu ta'ala anhu di dalam kitabnya Risalah Adabul Murid. Alhamdulillah, pada pengajian yang lalu, alhamdulillah biiznihi subhanahu wa ta'ala, kita sudah selesai membahaskan tentang fasal di dalam menyatakan sentiasa di dalam keadaan bersuci dan mengutamakan lafal ke atas kenyang, yang disebutkan oleh Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad, yang kesemuanya merupakan jalan ittiba ataupun mencontohi baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa 'azzim 'ala sayyidina Muhammadin salatan ahli samawati wal ardina alaihi wa ajri ya rabbi li fakal khafifi amri. Dan pada pengajian yang lalu juga kita telah selesai membahaskan perbahasan tentang banyak tidur dan banyak makan. Kata pengarang radhiyallahu ta'ala anhu, walladhi yanbaghi lil muhib an la ya'kula illa an faqatin wa la yanama illa an ghalabatin wa la yatakallama illa fi hajatin wa la yukhalita ahadan min al khalqi illa in kanat lahu fi mukhalatatihi fa'idatun wa man akthar al aqla qasa qalbuhu وثقلت جوارحه عن العبادة وكثرة الأكل تدعو إلى كثرة النوم والكلام. Kata Imam Abdullah bin Alwi Haddad radhiyallahu ta'ala anhu, walladhi yanbaghi lil murid. Dan perkara sayuhiyahnya bagi seorang murid, perkara yang sepatutnya bagi seorang murid itu, hendaklah dia tidak makan kecuali ketika mana dia lapar, itu perut dia kosong, illa an faqatin, kata beliau. Wa la yanama illa an ghalabatin,
tidak tidur juga kecuali ketika mana dia benar-benar mengantuk. Bukan awal-awal mengantuk, bukan. Benar-benar matanya mengantuk. Ada orang tak mengantuk, dia lelap di mata gitu. Buka balik, dia lelap lagi. Ya. Tapi kata pengarang radhiyallahu taala anhu, wala yanama illa an ghalabati. Kenapa? Di dalam mendidik diri tidur pada ketika mana benar-benar mengantuk, ini adalah satu didikan pada hawa nafsu. Juga di dalam berusaha mujahadah untuk bangun pagi di dalam keadaan penat, itu juga mujahadah. Dan jalan ahli sufi ataupun jalan tasawuf itu adalah jalan mujahadah. Yang ada yang bersenang-senang di dalam perjalanan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana tariq ila Allah, untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, jalan menuju kepada Allah penuh dengan wanak dan duri, rintangan yang ada. Di antaranya perperangan yang dimaksudkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Raja'na minal jihadil asghar ila jihadil akbar. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam asar, bahwasanya kita telah kembali daripada jihad yang kecil dan menuju kepada jihad yang lebih besar. Wa qila ya Rasulullah, wa ma hiya al-jihad wa ma huwa al-jihad al-akbar? Wahai Rasulullah, dikata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, apa yang dimaksudkan oleh paduka yang diartikan dengan jihadul asghar ila jihadil akbar? Jihad yang kecil kepada jihad yang besar. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jihad yang besar itu adalah melawan hawa nafsu, mujahadatun nufus, melawan hawa nafsu. Kata pengarang radhiyallahu taala anhu, wala yanama illa an ghalabati. Tidak tidur malaikat benar-benar itu sangat-sangat mengantuk. Wala yatakallama illa fi hajati. Tidak berbicara kecuali pada perkara yang merupakan hajat bagi diri. Wala yukhalita ahadan min al-khalqi illa in kana lahu fi mukhalatatihi fa'idah. Tidak berkawan dengan seseorang daripada makhluk, disebutkan di sini, yaitu sama ada haiwan ke apa ke begitu, kecuali kalau ia mendatangkan faedah kepada. Wa man aktsara al-akla kasra qalbuh. Barang siapa yang banyak makannya maka gelap hatinya, kata pengarang radhiyallahu taala anhu. Kasra, gelap dan juga keras hatinya kalau banyak makan. Wa thaqulat jawarihu 'an al-ibadah. Berat anggota tubuh badannya untuk beribadah. Wa kasratul aqli tad'u ila kasrati an-nawm wal kalam. Dan juga dengan banyaknya makan itu akan menyebabkan seseorang itu banyaknya tidur dan banyak bicara. Banyak makan, banyak bicara. Banyak makan, banyak tidur. Jadi orang yang banyak cakap ni artinya dia banyak makan. Kurangkan makan. Kata pengarang radhiyallahu taala anhu, wal muridu idza kasara nawmuhu wa kalamuhu sarat iradatuhu suratan laha. Seorang murid kalau banyak tidur, banyak bicara, maka kehendaknya atau iradahnya tadi, yaitu iradahnya, kehendaknya untuk sampai kepada Allah tadi, hanya sebagai gambaran pada diri, la hakikatan, tiada hakikat pada dia. Yaitu sebenarnya dia itu main-main dengan diri. Dia kata dia mengambil tariqah untuk menuju kepada Allah, tapi banyak makannya, banyak tidur, ini main-main sama dia. Itu gambarannya sendiri, bukan hakikat bagi kehendak. Artinya tidak ada simpul iradah, tiada kehendak yang kukuh, yang urus, yang benar-benar ingin sampai kepada Allah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Imam Abdullah bin Ali Haddad radhiyallahu taala anhu menyebutkan, wa fil hadithi ma mala'a ibnu adam wi'an syarran min batnihi hasbu ibn adam lukaimatun yukibna sulbahu fa inna kana la mahalata fa thulutsun li ta'ami wa thulutsun li sharabi wa thulutsun li nafsi. Disebutkan di dalam sebuah hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, ma qala ibnu adam wi'an syarran min batni. Ya, ada tempat yang paling buruk yang dipenuhi oleh anak Adam melainkan perutnya sendiri. Itu tempat yang paling buruk untuk dipenuhi. Semakin bertambah semakin banyak keburukan. Semakin bertambah semakin banyak keburukan. Ya, al-batn, maksiat perut. Kerana itu di antara daripada perkara yang menjerumuskan orang ke dalam jurang kebinasaan yang perut. Kerana perut dia sanggup melakukan perkara yang haram. Kerana semata-mata kerana perut.
Disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ma'mala ibnu Adam wi'a'an syarran min batni." Jadi tempat yang diisi oleh anak Adam itu yang lebih buruk daripada perut. Itu makin banyak diberi, makin banyak keburukannya. Ini perut. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Hasbu li Adam luqaimatun yukinna sulbahu." Cukuplah bagi anak Adam itu beberapa daripada suapan makanan sahaja yang menegakkan tulangnya, sulupnya, tulang belakangnya, untuk tulang tulangnya untuk tegak, iaitu untuk dia bertenaga sedikit, untuk dia kuat. Fa inna kana la mahalata fa thulutsu li ta'ami wa thulutsu li syarabi wa thulutsu li nafsi. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, jika tidak, maka sepertiga daripada perutnya untuk makanannya, sepertiga lagi untuk minumannya, dan sepertiga lagi untuk nafasnya, kata Al-Imam Abdullah bin Ali. Ini maksudkan dengan nafas, iaitu supaya dia itu kekal sehat dan bertahan. Untuk makan sedikit cukup, kemudian untuk air sedikit, kemudian untuk dia kekal bertahan. Ada yang namanya makan untuk tidur, makan memenuhkan kehendak hawa nafsu. Ini pada dalam istilah para sufi. Mereka ambil daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini perkara yang sulit. Lebih sulit daripada melupakan raihan. Sebab apa? Makan ini sesuatu yang menyenangkan. Bahkan saya pernah duduk dengan beberapa orang dari para asatizah pun, mereka akan kata perkara yang sama. Mereka kata di hobi para asatizah itu makan. Semua tempat makan. Artinya para asatizah itu tak terlepas daripada perkara ini. Itu memenuhkan makan. Tapi berbeza memakan makanan yang halal dalam keadaan syukur kepada Allah. Yang dimaksudkan di sini, memenuhkan perutnya dengan tanpa saja. Dia tak perlu pun makan, dia makan lagi. Tak perlu makan lagi. Kerana itu ada perpatah menyebutkan bahawa ini disebutkan oleh Syekh Muhammad Nuruddin Al-Bajari, katanya orang Arab itu kalau makan asapnya. Sebab itu kalau makan makanan Arab kadang-kadang tak sedap pun, tapi asapnya saja, cari-cari roti makan dengan yogurt sudah selesai. Kalau kita tak boleh, tak boleh yogurt tak ada gula baru. Itu orang Arab makan roti keju cukup. Jadi pelik itu orang Arab. Makannya asal kenyang gitu, kata Syekh Muhammad Nuruddin Al-Bajari. Asal kenyang kan sudah, tak kenyang sudah. Berbeza orang Melayu, makan asal sedap gitu. Asal sedap makan, tak sedap tak makan gitu. Kadang-kadang ketamburan dan rumah gitu kan, jemput tak makan dia rasa sikit, sudah saja lah cepat balik. Makanan yang kurang cocok. Tapi kalau cocok makanannya, ya Allah, sampai pagi pun dia tak balik. Itu yang dinamakan dengan orang Melayu. Perbezaan orang kita dengan orang Arab. Ini disebutkan oleh Syekh Muhammad Nuruddin Al-Bajari. Saya masih ingat waktu itu saya masih kecil lagi. Kita catat perkataan Syekh Muhammad Nuruddin Al-Bajari. Ini berkaitan dengan mengosongkan perut. Merupakan rukun kesufian. Berlapar. Jadi makan itu benar-benar lapar baru makan. Tapi makannya itu sekadar menguatkan tubuh badannya sahaja. Bukan dia dah tak makan satu hari, ambil malam dia makan sepenuh-penuhnya. Kalau saya kodok semuanya, empat kali makan, dia makan kodok semua. Bukan begitu. Tapi begitulah yang selalu terjadi. Kalau dari pagi tak makan, malam itu dia makan, entah habis-habis begitu. Baik, kita pergi kepada fasal seterusnya dalam membahaskan fasal yang ke-6 daripada kitab Adab Furu'l-Ulum. Kata pengarang radhiyallahu taala anhu, faslun fil ikbali fi ikbalillahi wa tafarraghi lil ibadah. Fasal pada menyatakan tentang menghadap kepada Allah, ikbal ala Allah atau ikbalillah, pada menyatakan tentang al ikbal ala Allah, itu menghadap kepada Allah, memalingkan diri kepada Allah, berpaling dan menghadap kepada Allah subhanahu wa taala. Kata Imam Az-Zahruh di dalam Kawalit Tasawuf, beliau menyebutkan takrif di dalam takrifkan ilmu tasawuf itu, kalau ingin lihat takrif tasawuf itu sampai 2000 daripada takrif para ulama tentang ilmu tasawuf. Kalau fiqah itu
paling berbeza lafaznya maknanya sama, itu apa? Ilmu bagi hukum-hukum syarak yang mana keluarnya secara ijtihad, hukumnya tidak tetap dan boleh menerima berubah. Itu fiqh. Tapi kalau tasawuf, katanya sampai 2000 daripada ta'rif yang ditakrifkan oleh para ulama-ulama tasawuf. Kata pengarang kepada kawan tasawuf, dia menyebutkan bahawa, dan aku merengkaikan kesemuanya dan aku simpulkan bahawa tasawuf ini adalah sirkul muwajah atau sirkul iqbal Allah. Benar-benar apa, ingin menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Benar-benar memalingkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tasawuf. Daripada makna anta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yara. Engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah, dan kalau engkau tidak mampu melihat Allah, menyaksikan Allah, fa innahu yara, dia Allah melihat. Jadi perbahasan kali ini sudah masuk perbahasan ya, perbahasan di antara perbahasan pokok di dalam ilmu tasawuf, sudah daripada perbahasan menjaga taharah, sudah daripada perbahasan meninggalkan kemaksiatan, sudah daripada perbahasan mengosongkan perut, sudah daripada perbahasan tentang kurang tidur, sekarang masuk pada perbahasan pokok di dalam ilmu tasawuf, yaitu di dalam iqbal ala Allah, yaitu menghadapkan diri kepada Allah. Menghadapkan diri kepada Allah yaitu tak ada perkara yang dilakukan melainkan dia inginkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Wa tafarrughi lil ibadah atau tafarrughi lil ibadah, mengosongkan waktu, memenuhkan segala waktu yang ada untuk ibadah. Karena itu di awal mukadimah pengarang radhiyallahu taala anhu menyebutkan allati hiya iman wal ibadah wa ma'hu kulli rasmin wa 'ala. Yaitu di dalam mukadimah pertama kata alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memercikkan di dalam hati para murid dengan kehendak daripada Allah. Allah memercikkan di dalam hatinya percikan-percikan kehendak, yaitu untuk sampai kepada Allah. Fa yuzhiruhum ila suluki sabili sa'adah, maka Allah Subhanahu wa taala dengan dorongan tadi dan kemahuan yang ada pada hati para murid tadi, maka dorongan itu membimbingnya kepada jalan kebahagiaan. Jalan kebahagiaan bagaimana? Iman kepada Allah dan juga beribadah kepada Allah dan juga wa mahwu kulli rasmin wa 'adah, menghapuskan segala resam kelaziman adat sehingga bertukar menjadi ibadah. Yang namanya minum kita sebutkan kan, minum ini minum adat kan. Kemudian ketika mana dengan niatnya minum ini untuk menguatkan diri di dalam beribadah, misal untuk berzikir kepada Allah, maka jadi minumnya ini yang dimaksud. Jadi disebutkan wa tafarrughi lil ibadah, kosongkan waktu untuk ibadah. Bagaimana tidak kejut? Ini perkataan orang yang, kerana itu perlu tahu bahawa kehidupan adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kita katakan kita mencintai kehidupan kerana ada ubudiyah pada. Kerana kalau sudah hilang nyawa kita, tidak ada lagi makna ubudiyah. Diberikan nikmat sudah oleh Allah, duduk di dalam darul khulud, di dalam syurga, mendapat balasan kehadiran. Tapi di dunia lah ini waktunya, yaitu beribadah sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tunduk dan patuh sepenuhnya kepada Allah. Kalau bukan dengan kehidupan, bagaimana kita mengetahui makna ibadah? Gitu. Disebutkan oleh pengarang radhiyallahu taala, "Fasrul fi iqbalillah wa tafarrughi lil ibadah wa tafarrughi lil ibadah." Qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'na bihi wa bi 'ulumihi wa bi 'ulumi sa'ir salihin bi darain amin Allahumma amin. وينبغي للمريد أن يكون أبعد الناس عن المعاصي والمحظورات وأحفظهم للفرائض والمأمورات وأحرصهم على الكربات وأسرعهم إلى الخيرات. Kata pengarang radhiyallahu ta'ala anhu, dan sayogianya hendaklah, mestilah, yang bagi ini mestilah, hendaklah, tapi di dalam istilah sufi atau tasawuf, kalau disebutkan oleh guru yang bagi mencapai martabat wajib bagi seorang murid. Kan hendaklah seorang murid itu, itu semestinya, sudah semestinya seorang murid, kalau benar dia itu murid, itu berkehendak kepada Allah Subhanahu wa taala, ingin sampai ke hadrat Allah Subhanahu wa taala, ayyakuna abadan nasi 'anil ma'asi wal mahdhurat.
dia itu menjadi satu orang yang paling-paling menjauhkan diri daripada melakukan maksiat dan perkara yang haram. Ini tanda sirkul hijrah, yaitu menjauhkan diri daripada perkara yang haram, menjauhkan diri daripada maksiat. Dialah yang paling jauh. Wa ahfadhahum lil fara'id wal ma'mur. Nah, ini baru murid. Yaitu apa? Mereka adalah golongan yang paling menjaga kewajipan-kewajipan yang telah diwajibkan oleh Allah dan paling melakukan perintah-perintah yang telah diperintahkan oleh Allah. Wa ahfadhu, yang paling menjaga di kalangan manusia yang ada, murid ataupun orang yang berkehendak kepada Allah, mereka yang berperjalanan menuju kepada Allah, mereka adalah orang yang paling berpegang dengan perkara yang wajib. Laksanakan, laksanakan. Tak ada dia kata sudah tak wajib lagi solat, ini bukan murid namanya, ini murid namanya. Wa ahfadhum lil fara'id wal ma'mur. Dia hendaklah dia menjadi orang yang paling menjaga fara'id, iaitu kewajipan dan ma'murah dan perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu ahli sufi atau ahli tasawuf itu memandang perkara yang sunat sebagai perkara yang wajib di sisi dia lakukan. Dia ahli tasawuf begitu, yaitu dia sangat menjaga ibadah, walaupun ibadah yang sunat dia menganggap sebagai wajib, walaupun itu martabatnya sunat. Ya, kalau tinggal itu satu seolah-olah dosa begini, seolah-olah dosa begini. Wa ahrasahum alal qurbat, dan hendaklah dia itu orang yang paling-paling mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, paling menjaga dan mengerjakan perkara-perkara yang mendekatkan diri kepada Allah. Apa sahaja yang mendekatkan dirinya kepada Allah, dia akan usahakan lakukan. Dan begitu keadaan para pencinta, kalau dia cinta kepada makhluk sahaja, cinta kepada orang yang dia cintai, oh tak habis-habis telefonnya, tak habis-habis lalu depan rumah, tak tengok pun tak tahu tengok rumah. Apa dia? Kedekatan. Apa yang menimbulkan kedekatan, dia akan usahakan. Orang tu tak layan pun, dia baliklah apa roket lah dan sebagainya, pemadam lah. Lebih banyak yang senior-senior di sini. Kalau saya masih muda lagi ya, duduk pun dengan budak-budak sekolah, kalau mengajar silat tu tengok dia balik batu kecil lah pun. Itu maksudnya ingin dekat dengan orang yang dicinta. Itu kalau makhluk begitu. Kalau saja cintanya kepada makhluk saja menyebabkan dia ingin mencari jalan mendekatkan diri dengan kecintaannya, ini makna yang lebih besar, iaitu cinta kepada Allah khalikul makhluk, tercinta kepada setiap makhluk. Apa sahaja yang mendekatkan dirinya kepada Allah, dia akan cari, dia akan jaga, dia akan usahakan. Asal dekat dengan Allah, asal dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kerana itu Imam Abdullah bin Al-Haddad menyebutkan wa ahrasuhum 'ala al-qurbat. Murid ialah golongan yang paling-paling menjaga diri untuk mendekatkan diri kepada Allah. Tak ada peluang melakukan kebaikan, melakukan perkara yang mendekatkan, ataupun tak ada satu pun perkara yang mendekatkan dirinya dengan Allah, dia akan lakukan. Mendekatkan dirinya dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia akan dekatkan, dia akan lakukan. Sesungguhnya, sesungguhnya. Kemudian disebutkan oleh pengarang, wa asra'ahum ila al-khairah. Murid itu mereka adalah orang yang paling cepat melakukan kebaikan. Tak dengar tentang kebaikan, sudah dia berlumba-lumba di dalam melakukan kebaikan. Ini sifat seorang murid, berlumba-lumba di dalam melakukan kebaikan, di dalam mengusahakan diri melakukan kebaikan. Tak dengar melainkan dia. Semisal para sahabat berlumba-lumba melakukan kebaikan, berlumba-lumba melakukan kebaikan. Ada yang menginfakkan harta separuh daripada harta, ada yang menginfakkan keseluruhan daripada harta. Ini bersaing di dalam melakukan kebaikan, bukan bersaing dengan hawa nafsu, bersaing untuk mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Wa asra'ahum ila al-khairat, kata Imam Abdullah bin Al-Haddad. Wa qala mu'allif, fa innal murida lam yatamayyaz an ghairihi minan nas illa bil ikbari ala Allah wa ala ta'atihi wa tafarrughi an kulli ma yusghiluhu an ibadatihi. Kata Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad radhiyallahu taala anhu, sesungguhnya murid itu tidak ada perbezaan dengan orang lain. Ini perlu digariskan. Kerana petanda seorang murid, kata Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad, ma yumayyizu
an ghairi, yaitu sesuatu yang membedakan dia dengan selain daripada yang lain ataupun selain daripada yang ada. Di kalangan manusia yang ada, yang murid ini yang berkehendak kepada Allah bagaimana nak bezakan dia. Kata Imam Abdullah bin Al-Hadda, fa innal murida lam yatamayyaz an ghairihi minan nas illa bil iqbali ala Allah wa ala ta'ati. Ini adalah kerana sesungguhnya seorang murid itu tidak ada perbezaan dengan orang lain yang ada daripada kalangan manusia, melainkan dengan penghadapan dirinya kepada Allah, menghadapkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala yang sesungguhnya, dan di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbezaan. Jadi yang namanya murid itu yang paling menghadapkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa sahaja yang menyebabkan dia boleh berhadap kepada Allah, dia akan menghadap kepada Allah dalam setiap daripada pandangannya, setiap waktunya berada di dalam keadaan syuhud kepada Allah Subhanahu wa taala. Syuhud tidak menyaksikan Allah Subhanahu wa taala di dalam setiap daripada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Ini pun disebutkan oleh Imam Abdullah bin Al-Hadda. Dan juga tidak dikenal seorang murid itu, tidak dapat dibezakan dengan orang lain yang namanya murid, yang mengambil perjalanan menuju kepada Allah, yang ingin membersihkan hati, yang inginkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah, ialah yang paling taat kepada Allah. Ialah yang paling taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini baru betul salih. Orang yang berjalan menuju kepada Allah itu siapa? Yang paling menghadapkan diri kepada Allah dan yang paling mentaati Allah Subhanahu wa taala. Kalau di antara yang lain kita tahu, oh, ini paling taat kepada Allah, karena dia salih, dia seorang yang paling taat kepada Allah. Dia orang, dia murid dan dia adalah paling taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tafarruqi an kulli ma yusbiluhu an ibadati. Perhatikan kata Imam Abdullah bin Al-Hadda, dan tidak dikenal seorang murid itu melainkan dengan dia itu mengosongkan diri dari setiap apa yang menyibukkan dia daripada beribadah kepada Allah. Segala yang mengganggu dia untuk ibadah, dia akan tinggalkan. Segala yang boleh mengosongkan pandangannya daripada Allah, memusingkan al-iqbal ala Allah, memalingkan iqbal. Iqbal bukan bang iqbal, bukan. Iqbal maksudnya di sini iqbal ala Allah, iaitu menghadap kepada Allah. Segala yang menyebabkan penghadapannya kepada Allah, tumpuannya kepada Allah, yang mengganggunya daripada fokus dan tumpuannya, dia akan tinggalkan. Wa tafarruqi an kulli ma yushghiluhu an ibadatihi, kita mengarang radhiyallahu ta'ala. Dan dia itu mengosongkan diri daripada setiap perkara yang menyibukkan diri dia daripada beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa liyakun shahihan an ala anfasihi bakhilan bi awqati. Jadi nafis, kata pengarang, nafis ni apa perkara yang berharga. Beliau kata, وَلْيَكُنْ شَحِيحًا عَلَىٰ أَنْفَاسِهِ بَخِيلًا بِعَوْقَاتِهِ لَا يَسْرِفُ مِنْهَا قَلِيلًا وَلَا كَثِيرًا إِلَّا فِيمَا يُقَرِّبُهُ مِنْ رَبِّهِ وَيَعُودُ عَلَيْهِ بِنَفْعِ مِمَّا عَادِهِ. Kata Imam Abdullah bin Al-Haddad radhiyallahu ta'ala anhu, dan hendaklah seorang murid itu, وَلْيَكُنْ لَمُ الْأَمَرِ. Kalau dalam ilmu nahwu itu lam, wal yakun, lam itu lamul amr. Dan hendaklah, itu perintah, kata perintah. Dan bukan kata perintah, itu tanda perintah. Wal yakun, dan hendaklah seorang murid itu, mestilah dia itu menjadi seorang yang kikir kepada, kedekut kepada nafasnya. Syahihan ala anfasi, iaitu kikir atau kedekut terhadap nafas. Ini nafas ini jangan terlalu kurang. Nafas ini perlu jadi kikir, iaitu bakhil sedikit dengan nafas, agar tidak nafas dan kehidupan ini diberikan kepada perkara selain daripada Allah. Ini murid, nafas dia ini berharga di sisi. Kerana sufi itu ibnul waqt, sufi itu adalah golongan yang mentaati waktu. Ibnul waqt, iaitu anak kepada waktu, taat kepada waktu. Waktu dia berharga. Al-waqtu kasif illam taqta'u yata'. Waktu itu diumpamakan seperti pedang. Kalau engkau tak memotongnya awal-awal, dia akan memotong. Al-waqtu kadzahab illam apa? Illam tahfazahu dhahab. Waktu itu diumpamakan seperti emas, kalau engkau tidak menjaganya dengan baik, maka ia akan pergi, kata para ulama. Wa liyakun shahihan ala anfasihi bakhilan bi awqatihi. Hendaklah seorang murid itu menjadi seorang yang bakhil terhadap waktu.
Kalau ingin ketawa-ketawa, kalam fadhi, kalam atau perkataan-perkataan kosong, sudah tinggal, tak bermanfaat. Waktu-waktu untuk perkara makruh, bahkan para murid yang selihat di waktu di dalam perkara yang harus pun dia tinggalkan, harus penting ibadah itu. Bukan artinya dia tak kerja, tak apa, kerana kerja juga ibadah. Jadi maksudnya di dalam memahami, di dalam mana yang memberikan manfaat, mana yang tidak memberikan manfaat. Seorang murid itu kikir terhadap nafasnya, bakhil terhadap waktu. Nafas ini berharga padanya, waktu juga berharga padanya. La yasrifu minha qalilan wala katsira. Dan mestilah dia itu tidak membazirkan waktunya sama ada sedikit ataupun banyak daripada waktu. Tak ada bazir-bazir waktu. Renung saja begitu saja. Itu bukan murid. Khayal saja begitu. Itu bukan murid. Ketawa saja, bukan murid. Kadang live saja, tak tahu dia cakap apa lah. Dia, saya pun tak tahu nak cakap apa, dia bilang saya cakap begitu. Itu bukan murid. La yasrifu minha qalilan wala katira. Dia tidak membuang waktu sama ada banyak atau sedikit. Illa, kecuali bima yuqarribuhu min rabbih. Kecuali waktu yang dibuangkan, dibazirkan itu pada perkara yang mendekatkan dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Waktu yang ada dia manfaatkan untuk mencari kedekatan dengan Allah. Wa ya'udu alaihi bi naf'i fi ma'alihi. Dan dia tidak bazirkan waktu tadi melainkan pada perkara-perkara yang mengembalikan ke atas dirinya manfaat pada hari akhirat nanti. Yaitu perkara daripada waktunya, bahagian daripada waktunya sedikit ataupun banyak daripada nafasnya itu tidak sama sekali dia akan gunakan melainkan pada perkara yang akan mendekatkan dirinya kepada Allah dan juga akan memberikan manfaat kepada hari akhirat. Kalau tak manfaat pada hari akhirat kan tak perlu buat, tinggalkan. Termasuk berbicara, berbicara kosong, tiba-tiba masuk ke wakil majlis, itu buah-buahan majlis, apa, ghibah, mengumpat, si pulang tu, dalam gemuk, begitu kan, dalam begini, ini pun ketahuan, apa-apa, begitu. Tidak bermanfaat. Wain bagi, ini di dalam tasawuf, dalam fiqh sahaja, main catur sahaja itu haram. Catur ini Imam Syafi'i kata haram. Chess, main chess. Ada yang main chess di sini? Tak ada meraku lah tu. Imam Syafi'i kata haram. Kerana apa? Buang masa, kata Imam Syafi'i. Buang masa. Ini main catur sahaja haram. Haram begitu. Ini kalau Imam Syafi'i kata main catur, main chess pun haram. Lain lah. Termasuk dalam idam, idam kata ustaz yang haramnya catur, idam tak ada tanya. Siapa saja yang idam? Berapa kali haji pun tak bermanfaat. Orang kalau pergi satu kali haji, balik daripada hajinya, haji yang mabrur, ya haji soleh, haji mabrur, insyaAllah, amin. Orang balik daripada haji, seumpama anak yang baru lahir daripada perut ibu. Mungkin saya dah cerita belum itu orang Arab apa, yang baru balik daripada haji, dapat haji mabrur. Nah, cerita di sini. Tak pernah. Ada satu orang, dia pergi ke haji. Orang Arab. Jadi setelah selesai amal haji, setelah tahallul semua, dia masih dalam keadaan ihram lagi kan. Dia maksudnya memakai ihram. Ihram ini lagi-lagi kan. Dia tak boleh pakai lusul muhyid, tak boleh pakai pakaian yang berjahit. Nah, mesti apa? Ipan. Pandai ikatnya kuat-kuatlah begitu kan. Kalau jatuh mesin kan gitu kan. Jadi dia ini setelah daripada tahallul dia ingin pulang secepat. Pulang secepat ke, oh sudah ternyata pas penuh. La ilaha illallah. Arab ini dia tak kira dia apa. Naik di belakang pas panjang tu kan. Ini biasa, tentara Arab tu biasa. Macam cerita itu Ustaz tu dapat kejar pas naik berpaut ke belakang. Ha, macam tu kan. Kalau dia tak ada Arab begitu. Orang Arab dia orangnya free. Lagi-lagi Arab pula, Arab Yaman gitu. Orang yang negara yang mundur baik di belakang. Kata, sudah tak ada tempat dia nak balik juga. Kalau tidak, nanti sangkut kata dia, lambat. Nanti naik. Yang pemandu dia pula sudah naik. Orang Arab bawa kereta, pernah naik kereta orang Arab bawa. Mengucap kita yang pegang, pemegang, la ilaha illallah.
Gunung Tua yang kata, inilah waktu paling sidik aku berzikir kepada Allah. Nanti dia dah ingat mati sudah. Paling sidik, paling dia betul-betul berzikir kepada Allah waktu pemandu arah bawa kereta. Jadi bas pun boleh bergerak. Maju dia, Masya Allah, Subhanallah. Bawa pun tak fikir ada orang bergayut di belakang. Satu daripada ihram pertamanya tercabut. Kemudian apa? Kemudian seterus daripada itu apa, pemandu tadi pun buat lap mati. Lap mati. Bukan Haji Jailani je pandai tu buat lap. Lap mati lap motor. Jadi lap habis seret begitu. Pas pun hampir terik begitu. Apa terjadi? Satu lagi kan ihram. Tapi dia masih, dia ini orangnya yang cekal. Dia tak ada apa-apa gitu. Habis turun sampai dekat hotel, orang-orang pada turun, orang kata, eh, alik ya Haj, malu wahai Haj, eh, alik air padamu. Apa ni, tengok kan tak ada baju dan semua. Kata apa? Shhh, diam. Ada tasbah dari Rasulullah. Apa kau tak dengar daripada Nabi Muhammad SAW? Haji Mabrur itu seumpama anak yang baru keluar. Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang namanya dam haji ni, berapa kali haji pun tak ada pun dapat haji mabrur begitu bukan? Nanti jangan kuat menang dam aja balik rumah kita dekat isteri saya dapat haji mabrur. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini haji mabrur. Yang main dam itu kalau dikategorikan sebagai catur di dalam mazhab Syafi'i. Catur ini haram dalam mazhab Syafi'i. Kerana apa? Membatalkan waktu. Tak memberikan manfaat. Buang waktu. Sampai catur saja haram kerana membuang waktu. Ini kan membuang waktu pada perkara yang tidak bermanfaat bagi di akhirat. Lebih-lebih lagi kepada kemaksiatan. Lebih-lebih lagi kepada perkara yang dosa. Lebih-lebih lagi daripada perkara perkara yang mengundang kemurkaan Allah Subhanahu wa taala rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata pengarang radhiyallahu taala anhu, wa yanbaghi. Saya pun takut tengok waktu begitu. Selalu lapan begitu kan astagfirullah. Wa yanbaghi an yakuna lahu wirdun min kulli naw'in min al-ibadati yuwadhibu 'alayha wa la yasmah bi tarki shay'in minha fi usrin wa la yusr. Kata Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad radhiyallahu ta'ala anhu, dan sayogianya, selayaknya, semestinya, wajiblah bagi seorang murid itu, hendaklah bagi seorang murid itu, ayyakuna lahu wirdun min kulli naw'in min al-ibad. Dia itu menjadikan dirinya satu wirid, ataupun mestilah dia itu mempunyai satu daripada ketetapan. Wiridnya apa? Ketetapan. Di dalam beribadah, iwadiku alaiha, yang dia jaga pada dia. Wirid ini selain daripada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lahati wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Bukan itu saja wirid. Yang dimaksudkan wirid ialah ketetapan yang menjadi kebiasaan bagi diri. Ini wirid. Berupa ibadah. Kata pengarang radhiyallahu ta'ala anhu, wa yanbaghi an yakuna lahu wirdun min kulli naw'in min al-ibadati yuwadhibu 'alayha. Hendaklah bagi seorang murid itu, dia itu punya wirid yang dia jaga daripada jenis-jenis daripada ibadah-ibadah yang ada. Yuwadhibu 'alayha, dia jaga betul-betul. Wa la yasmah bi tarki shay'in minha fi usri wa la yusri. Dan juga dia tidak sama sekali memaafkan dirinya. Itu tidak sama sekali ada pengampunan bagi dirinya kalau dia tinggalkan di dalam keadaan susah dan di dalam keadaan senang. Mesti lakukan wirid. Ini yang disebutkan dengan wirid. Yaitu wirid ini sama ada ketetapannya di dalam beribadah yang dia lakukan, rutinan ibadahnya ini wirid. Rutinan yang dilakukan setiap hari apa dia? Mungkin la ilaha illallah 100,000 kali. Masyaallah tabarakallah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah SAW 1,000 kali sehari. Selawat 5,000 kali sehari. Allah 7,000 kali sehari. Masya Allah. Ini bergantung pada apa yang diberikan oleh gurunya kepada dia. Ingin pentarbiahan yang khusus. Kalau pentarbiahan yang khusus,
yaitu jalan thariqah, bergantung kepada thariqah yang diambil, berapa banyak yang diamalkan. Naksyabandiyah itu Allah 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 1500 kali itu naksyabandiyah la'ani Allah 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 sebut Allah 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 ini fil dia kata apa nama fisir wal jahar jaharnya la Allah 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 apa dalam hatinya Allah Allah hatinya 1500 kali sebutnya 1500 kali la ilaha illallah rutinan yang dijaga daripada rawatib salawat solat-solat sunat rawatib yang dia jaga, solat duha, solat witir yang dia lakukan. Baik. Kemudian apa? Kemudian daripada bacaan Quran yang ini wirid. Yang dia jadikan rutinan di dalam kehidupan. Yang mana daripada bentuk daripada ibadat. Kerana itu disebutkan oleh Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad, hendaklah dia menjadikan pada dirinya itu ada satu wirid daripada segala jenis ibadat. Yaitu wirid-wirid yang daripada segala jenis ibadatnya yang dia mengamalkannya secara berterusan. Kalau yang lain putus-putus, satu daripada ini pasti jadi wirid bagi dia begitu. Kebanyakan daripada wirid ini di dalam bentuk zikir, zikir selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, istighfar, selawat la ilaha illallah itu tergantung. Dan wirid ini adalah jalan bagi dia menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang namanya tariqah itu wirid. Yang namanya tariqah itu wirid. Orang kata tariqah ini apa sebenarnya? Tariqah ini yaitu ketetapan waktu menjadikan rutinan hidup sebagai ibadah. Selain daripada yang dibahaskan tentang muamalah menjadi ibadah, adat menjadi ibadah dan lain-lain, jadi ada satu amalan yang dengan amalan itu menyebabkan dia sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia bergantung kepada pentadbiran yang ada. Kita Ahmadiyah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasya'ahu ilmullah. Dalam tariqah-tariqah yang lain, misalnya syabadiyah Allah Allah. Ada tariqah yang lain la ilaha illallah sahaja. Ini tergantung. Ada tariqah yang lain gitu. Ini bentuk daripada zikir yang diamalkan tergantung kepada apa yang diberikan oleh guru. Kerana itu di dalam ilmu tasawuf cabangnya lebih luas. Setiap tariqah berbeza. Dia tak boleh kalau dia kata dia ambil tariqah dia samakan tariqah dia dengan orang lain. Tak boleh. Ini tasawuf yang umum yang disebutnya. Itu masuk kepada tasawuf yang khusus kerana terbahasa perkenaan yang lebih. Orang kata ustaz saya ini tak ada tariqah. Nak cari mursyid tak ada berjumpa apa nama. Selawat kepada Nabi SAW. Selawat apa pun tak dia tanya. Selawat apa-apa sahaja selawat yang boleh dia amalkan yang senang bagi dirinya amal. Ini berkenaan dengan wirid. Lalu di dalam perbahasan wirid ini dinamakan dengan hawajizun nafas, iaitu kesibukan diri. Lalu diri itu sibuk dengan wirid tadi. Setiap orang berbeza. Ada orang setiap nafasnya dia dalam hati Allah. Ada orang subhanallah subhanallah. Ada orang Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar. Yang itu kalimat yang paling banyak disebut. Ini hawajizun nafas. Itu juga bentuk daripada wirid di dalam kehidupan. Tapi wirid yang dimaksudkan di sini yaitu ketetapan yang menjadi ketetapan padanya dan dia tidak sama sekali memaafkan dirinya, mengambil mudah pada meninggalkan perkara atau meninggalkan wirid tadi di dalam keadaan susah dan dalam keadaan senang. Kalau tertidur satu hari, 24 jam tertidur, besok pagi matok. Tertidur satu hari, misal pengsan dan satu hari, bangun besok matok. Ini wirid kata Al-Imam Idrus Al-Idrus iaitu Al-Syeikh Abdullah Al-Habib Abdullah bin Abi Bakar Al-Idrus Al-Imam Abdullah bin Abi Bakar As-Sakran bin Abdul Rahman As-Sakran bin Muhammad Mawgadawilah bin Ali Al-Karrah bin Alul Huyur bin Muhammad Fagih Mugadah Abdullah bin Abi Bakar Al-Idrus Sultan bin Malak. Dia kata apa? Barang siapa yang tidak mempunyai wirid, man laysa lahu wirid lahu wirid. Siapa yang tidak mempunyai wirid itu tak ubah seumpama monyet. Kiri. Tak ada wirid seumpama monyet. Sama saja dengan haiwan yang lain. Kerana apa? Tak ada wirid dalam kehidupan. Rutinan yang dia jaga di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa la yasmah bi tarki syai'in minha fi usrin wa la yusrin. Kata Imam Abdullah. Fal yukthir min tilawatil Qur'anil 'azim. Sekarang masuk pada jenis-jenis wirid yang ada. Disebutkan oleh Imam Abdullah bin Al-Haddad
فَلْيُكْثِرْ مِنْ تِلَاوَةِ الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ مَعَ التَّدَبُّرِ لِمَعَانِيهِ وَتَرْتِيلِ لِأَلْفَاظِهِ. Dan hendaklah seorang murid itu di dalam wirid kesehariannya, murid wirid, pening ustaznya, apa nih? Murid wirid, saya dengar pun salah katanya apa? Dan hendaklah bagi seorang murid pada perbahasan wirid, saya dalam kurungankan pada perbahasan wirid, berarti munasabah siap, yaitu munasabah daripada ibarat penulisan pengarang, perkataan-perkataan tiba-tiba sebut tentang baca Quran. Artinya, dan hendaklah bagi seorang murid di dalam wirid kesehariannya itu falyuktir min tilawatil Quran, maka dia memperbanyakkan daripada membaca Al-Quran. Begitu, sufi itu orang yang membaca Quran, bukan sufi itu orang yang berzikir Quran dia tinggal. Tahu Qurannya di mana, dia pun tak tahu Quran. Tanya lagi Qurannya di mana, kalau tahu pun dia tahu Qurannya berapa. Dia tahu Qurannya berapa. Falyuktir min tilawatil Quran, maka perbanyakkan membaca Al-Quran Al-Azim. Bukan baca saja, ma'at tadabur. Ini bagi faham bahasa Arab begitu. Dengan tadabur, yaitu mentadabur makna, menghayati dan merenung serta mengambil pelajaran daripada makna daripada ayat tadi. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la'ayatin li ulil albab. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar, sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, perubahan malam dan siang, itu adalah petanda ayat, itu adalah bukti keagungan Allah bagi mereka-mereka yang mempunyai akal fikiran yang cerdas. La ayatin li ulil albab. Kita dapur makna dia fikir tentang malam dan siang, keagungan Allah Subhanahu wa taala. Tentang penciptaan manusia, keagungan Allah. Penciptaan makhluk, keagungan Allah. Ini tadabbur ayat. Sebut tentang neraka, nangis. Sebut tentang syurga, dia berharap agar nikmat tadi diberikan kepada dia. Ada orang, dia menangis sebab dia tak tahu bahasa Arab. Dia dengar imam baca sedap, ayat itu bukan tentang Arab, tentang syurga, dia menangis takut. Ya Allah, ya Allah. Ada orang tentang azab, dia pun senang hati dengar. Masya Allah, Masya Allah. Tentang azab, dia gembira pula. Sebab itu perlu kepada bahasa Arab. Al-Imam Syafi'i kata bahawa wajib belajar bahasa Arab. Imam Syafi'i agar memahami kalau Allah. Kata disebutkan, فَلْيُكْثِرْ مِنْ تِلَاوَةِ الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ مَعَ التَّدَبُّرِ لِمَعَانِيهِ. Hendaklah seorang murid itu memperbanyakkan bacaan Qur'annya dengan bertadabur akan makna-makna daripada ayat tadi. Bertadabur dengan makna-makna daripada ayat tadi. Katanya, لِمَعَانِيهِ وَتَرْتِيلِ أَلْفَانِيهِ. Baca itu betul-betul, itu mentartilkan nafas. Baca dengan perlahan, bukan dengan laju. Laju nak pergi mana begitu. Baca dengan perlahan begitu, dengan sederhana. Menyempurnakan setiap tempat keluar huruf yang ada, menjaga wakafnya, bukan tempat yang tak patut wakaf dia wakaf tempatnya, tempat yang perlu wakaf dia tak wakaf, dan disambungkan. Itu tertib baca dengan benar, bacaan yang benar, tertib dengan tajwid yang benar, dengan perlahan, tidak terburu-buru. Falyuksir min tilawatil Quran, dia membahaskan tentang membaca Quran. Luar biasa Imam Junayd al-Baghdadi. Ini Junayd al-Baghdadi sayyidul tariqah, penghulu kepada sekian sufi. Junayd al-Baghdadi, tak ada satu pun tariqah yang tak lalu daripada didikan Junayd al-Baghdadi. Kesemuanya mendapat didikan daripada Imam Junayd al-Baghdadi, kerana dia teratas salaf Imam Junayd al-Baghdadi. Murid-murid kepada para tabi'in dan sahabat Imam Junayd al-Baghdadi sayyidul tariqah. Dia menyebutkan bahwa tariquna hadha, ilmuna hadha madbutun bil kitabi was sunnah. Ilmu kita ini, yaitu kesufian ini, tasawuf ini, terikat dengan Quran dan juga sunnah. Waman, dia kata, terikat dengan Quran dan sunnah. Tak ada yang bercakap dengan Quran dan sunnah, tak ada. Ilmuna hadha madbutun bil kitabi was sunnah. Ilmu kita ini terikat dengan Quran dan sunnah. Semua yang menyalahi Quran dan sunnah itu bukan ilmu. Lepas dia ambil tariqah, tasawuf dan sebagainya, rupanya tasawuf kebumuhan. Apa? Jin dan sebagainya. Dia ingat itu tasawuf. Adalah tu datang.
Itu dia ceritanya. Jadi kuat, jadi kebal dan sebagainya. Tasawuf perpukuhan. Bukan tasawuf, itu perpukuhan yang menggunakan istilah tasawuf. Kata Imam Junaid al-Baghdadi, ilmu nahaka marbutun bil kitabi wa sunnah. Ilmu kita ini terikat dengan Quran dan sunnah. Dia tadi perkataannya, wa man lam yahfazil kitab, barang siapa yang tidak menghafal Quran, maka dia bukan sufi. Bukan sufi. Wa man lam yahfazil kitab wa lam yaktubil hadith, barang siapa yang tidak menghafal Quran daripada kalangan ahli tasawuf yang tidak menghafal Quran, tidak menulis hadis, yaitu tidak mempelajari hadis, tidak menulis artinya tidak menghafal dan mempelajari hadis, maka tinggalkan mereka, angkat tanganmu dari mereka. Bukan sufi. Ini mungkin sahabat. Mana ada Syekh Thariqah yang tidak tahu baca Quran? Tak mungkin. Tak ada Syekh Thariqah yang tak tahu baca Quran. Quran kalamullah, sebaik-baik peluang di dalam mendekatkan diri kepada Allah. Mana ada Syekh Thariqah yang tidak mengenal syariah, tidak tahu agama? Kerana syarat menjadi mursyid itu adalah mengetahui tentang syariat. Jadi perlu hati-hati di luar sana banyak daripada sapi, daripada sufi. Sebenarnya baik dengan saya. Jadi baca Quran pun tak betul bagaimana. Kerana itu mencari guru perlu melihat kepada aspek guru tadi betul-betul. Mursyid kita ingin serahkan kehidupan dunia dan akhirat kita kepada dunia kita. Al-murid amama syekhikal mayyit. Murid itu dihadapan gurunya seperti mana mayat. Dia nak buat apa buat lah. Bukan buat apa yang melanggar syariat. Buat apa buat lah. Suruh kahwin, kahwin. Suruh ini, ini. Suruh berniaga, berniaga. Dah jadi pelajar, penuntut ilmu, alim, ulama. Disuruh gurunya. Dah sudah kau agar. Agar pakaian keilmuanmu. Sekarang kau berniaga. Lakukan dunia. Kerana mursyid adalah tempat kita menyerahkan segala urusan dunia dan akhirat. وَسَلِّمْ لِأَمْرِ اللَّهِ وَسَلِّمْ لِأَهْلِ اللَّهِ كُلَّ مُشْكِلٍ. Kata Imam Abdullah bin Al-Haddad, pengarah sebut dalam syair beliau, serahkan urusanmu kepada para ahli Allah pada setiap permasalahan kehidupan. Apa yang dia lalui semua dia dengan gurunya. Wahai guru, aku begini, begini, aku begini, begini. Itu keadaan seorang manusia. Kita ingin serahkan kehidupan dunia dan akhirat pada orang yang tidak menjamin dunia dan akhirat itu. Dan itu perlu mencari guru yang benar. Kata Al-Imam Junaid al-Baghdadi, waman lam yahfazil kitab wa lam yaktubil hadis, barang siapa yang tidak mampu, tidak menghafal Quran dan tidak menulis hadis, tinggalkan dia, dia bukan sufi. Kata Al-Imam Junaid al-Baghdadi. Kerana itu ahli sufi lah orang yang paling menuntut ilmu. Orang ahli sufi lah ahli ilmu. Ahli sufi lah paling mencintai ilmu, cinta kepada majlis ilmu, cinta kepada para ulama. Hari ini kita dengar perkataan-perkataan orang yang mengaku sufi di luar sana. Dia kata, ini ulama itu syekh, itu ustaz, itu kulit. Katanya, ini kulit, itu kulit. Itu ini bahannya saja. Dia tak ada apa yang kita ada, kita ada sesuatu yang berusaha. Ini perkataan kadzab, kalau istilah dajjal, itu kadzab dan dajjal. Itu pendusta kan? Dan merupakan salah satu daripada dajjal-dajjal yang kecil. Jauhkan kita daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga mana memandang hina kepada ulama. Ulama itu walaupun dia itu ahli syariah, dia mempunyai tempat di mata Allah. Walaupun dia ahli syariah, walaupun dia kata saya tak tahu tentang ilmu tasawuf, saya tak ambil tarikhah, saya begini, saya hanya tahu mungkin hadis, mungkin Quran, mungkin fiqh saya. Tasawuf bukan bidang saya. Itu merupakan insaf, keinsafan diri. Dia tahu tahap dia lima. Kalau ingin belajar ini, pergi ke sana. Ini yang namanya ahli sufi tak mungkin dia memandang rendah kepada para ulama. Ulama ialah pilihan Allah Subhanahu wa taala yang diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Dipilih untuk menjadi pewaris baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Di dalam memahami makna ilmu nahada marbutun bil kitab wa sunnah wa man lam yahfazil kitab wa lam yaktubil hadis fankus yadayka minhu. Barang siapa yang tidak menulis dan menghafal Al-Quran dan tidak menulis hadis, maka diangkat tanganmu daripada mereka. Artinya apa? Sufi itu golongan yang paling bersemangat di dalam bentuk ilmu. Tak ada istilah, kau belajar apa? Kekah? Kulit? Gitu. Ini perkataan apa? Perkataan yang tak ada nilai yang sedikit. Perkataan ini perkataan yang menyeleweng daripada hati. Ini bukan ahli tasawuf kalau ada begitu. Kekah? Kulit. Belajar apa? Tauhid? Kulit. Katanya begitu. Ini katanya.
bukan tasawuf kan, hakikat yang besar-besar yang tinggi-tinggi. Cerita tentang wahdatu syuhud, wahdatu wujud dan sebagainya. La ilaha illallah. Dengar lah dia dah pening. Kau adalah aku, aku adalah kau. La ilaha illallah. Suruh dia baca Quran. La ilaha illallah. Kul huwallahu ahad pun tak ada dibaca dulu. Bismillahirrahmanirrahim pun salah sebutan. Bagaimana? Ini bukan sufi. Bukan sufi. Disebutkan fadhil min tilawatil Qur'anil azim ma'a tadabburi makna lima'anihi wa tartili afani wal yakun mumtali'an bi 'adaratil mutakallim inda tilawati kalamihi wa la yaqra' kama yaqra'ul ghafirun alladhi yaqra'un al-Qur'an bi alsinatin fasihatin wa aswatin 'aliyatin wa qulubin min al-khushu' wa ta'dhimi lillahi khali'an. Kata Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad radhiyallahu ta'ala anhu. Ini dia di dalam perbahasan wirid yang ada Quran. Kata Imam Abdullah bin Al-Haddad, sudah yang kau baca Quran ini perlu kau perhatikan juga apa ini. Wal yakun mumtali'an bi azamatil mutakallim 'inda tilawati kalami. Hendaklah dia itu di dalam hatinya, dia memenuhi hatinya dengan keagungan atau ketakziman kepada pemilik kepada firman itu, mutakallim. Pemilik kepada firman tadi, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal yakun mumtali'an bi 'azamatil mutakallim. Dia baca Quran, dia tahu ini kalamullah, dan dia mengagungkan pemilik kepada kalam ini, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa la yaqra' kama yaqra'ul ghafilun alladhi yaqra'un al-Quran bi alsinatin fasihatin. Jangan engkau membaca Quran seperti mana orang-orang membaca Quran, orang-orang yang lalai membaca Quran. Dari Imam Abdullah bin Abi, baca Quran dengan lidah yang fasih. Lidah yang fasih. Aswatin 'aliyah, suara yang tinggi, yang lunak, yang merdu. Sedap baca. Dia baca Al-Fatihah saja, nangis orang dengar. Kata ni, ada kelompok ni, ada wa qulubin min al-khushu'i wa ta'dhimi lillah khali. Tapi baca Qurannya sedap, tarannumnya masya-Allah tabarakallah, hati tiada khusyuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidak ada mentazimkan akan kalamullah subhanahu wa ta'ala. Jangan jadi seperti itu. Kata Imam Abdullah bin Al-Haddad. Kemudian Imam Abdullah bin Al-Haddad terakhir. Ke-11 tadi 10:50 lebih dan astagfirullah nanti. Kita lambat sikit. Saya terlelap. Dah siap tu duduk terlelap. Ya kerabu nak. Rahsia ke rahsia. Di sini saja. Tak mungkin. Kata mengarang radhiyallahu ta'ala anhu yaqra'unahu kama unzila min fatihatihi ila khatimatihi wa la yadruna ma'nahu wa la ya'lamuna bi ayyi shay'in unzil. Mereka membaca Quran kama unzila min fatihatihi ila khatimatihi. Golongan yang lalai membaca Quran ini, dia baca Quran daripada Fatihah sehingga kepada pengkhataman kitab, sehingga surah An-Nas, Masya Allah, Tabarakallah. Tapi dia tak tahu makna daripada apa yang dia baca. Wala yadruna ma'nahu, tak tahu dia makna apa yang dia baca. Tak mentakzimkan rajihkan dan baca ini, lagi usaha supaya orang cakap bacaannya sedap dan sebagainya. Nasallallahu alaihi wasallam. Wala ya'lamuna li ayyi syai'in unzil. Dan juga dia, mereka-mereka itu tidak mengetahui apa Al-Quran itu diturunkan, pada apa, pada peristiwa apa, kenapa disebutkan begitu, maknanya apa, hukumnya apa, daripada bacaan-bacaan itu tadi. Ini perlu bagi seorang murid menghayati dengan makna Quran dan mengagungkan Quran. Dan insyaAllah pada pengajian yang akan datang kita akan membahaskan tentang ilmu. Daripada murid itu ilmu. Dan kata ini penuntut ilmu, dia bukan sufi. Oi, penuntut ilmu, ini wiridnya ilmu. Orang-orang yang hafal Quran, wiridnya Quran. Orang-orang kaya yang banyak uang, wiridnya sedekah. Begitu. Ini yang dimaksudkan dengan wirid. Dan pada pengajian yang akan datang kita akan sebutkan walau alimu la alimu fa innal ilma ma nafa', dan sekiranya mereka mengetahui, mereka pasti akan belajar, mereka pasti akan mengamalkan. Fa'innal ilma ma nafa', sesungguhnya ilmu itu apa yang bermanfaat bagi, memberikan manfaat pada diri. Dia akan sebutkan.
wa man alima wa ma amila falaysa bainahu wa baina jahil farqun illa min haythu anna hujjatullah alayhi ahad. Kalau siapa yang mengetahui tapi tidak beramal dengan apa yang diketahui olehnya, tiadalah baginya jarak di antara dia dengan, tiadalah baginya apa perbezaan di antara dia dan orang jahil, melainkan farqun illa min haythu anna hujjatullah alayhi ahad. Tak ada beza dia dengan orang yang jahil, tapi dia ada beza sedikit. Dia akan dihujah terhadap ilmu, dipertanggungjawab. Orang jahil itu begitu kerana kejahilannya, dia atas begitu kerana kejahilannya. Itu orang alim. Orang alim kerana dia alim, jadi atas lebih teruk daripada orang jahil. Jadi perbezaan alim dan jahil. Kata Imam Abdullah bin Alawi al-Haddad radhiyallahu ta'ala. InsyaAllah pada pengajian yang akan datang, kita akan bahaskan dengan perbahasan yang lebih detail. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala, seperti mana kita menyebutkan tentang ibadah Allah wa tafarruq ilal ibadah, moga-moga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita golongan-golongan murid yang hakiki yang menghadapkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan mempunyai taufik di dalam mengosongkan waktu beribadah kepada Allah. Ya Allah, Tuhan kami, pandang kepada kami dengan pandangan rahmat-Mu, jangan Kau pandang kepada kami dengan pandangan adab dan kemurkaan daripada-Mu. Wahai Allah, ampunkan dosa-dosa kami, dosa kedua ibu bapa kami, dosa guru-guru kami, dosa kedua ibu bapa kami, dosa guru-guru kami, dosa setiap yang mempunyai hak terhadap kami. Wahai Allah, kami meminta kepada-Mu, wahai Zat yang Maha Mendengar segala doa-doa hamba-Nya. Wahai Allah, jadikan kami golongan yang mencintai-Mu dengan cinta yang sesungguhnya. Wahai Allah, tunduk kepada-Mu dengan tunduk yang sesungguhnya. Wahai Allah, menyaksikan-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Wahai Allah, merasai bahwa Engkau menyaksikan kami di dalam setiap daripada waktu dan detik-detik kehidupan kami. Wahai Allah, jadikan hati kami hati yang tunduk dan patuh kepada-Mu. Wahai Allah, bersujud kepada-Mu dan tidak pernah bangkit daripada persujudannya. Wahai Allah, dahi kami jadikan dahi yang sentiasa bersujud kepada-Mu. Wahai Allah, tunduk dan patuh terhadap perintah-Mu. Wahai Allah, lindungi kami daripada setiap perkara yang mencelakakan kehidupan akhirat kami. Wahai Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, kabulkan hajat setiap yang berhajat di kalangan kami. Ya Allah, yang susah di kalangan kami, senangkan urusan mereka. Ya Allah, yang sakit di kalangan kami, sembuhkan penyakit-penyakit mereka. Ya Allah, bersedih di kalangan kami, angkat kesedihan-kesedihan mereka. Wahai Allah, yang sempit rezeki di kalangan kami, berikan rezeki yang curah-curah dengan penuh keberkatan daripada mereka dan daripada-Mu. Wahai Allah, ya Allah, jadikan hati kami hati yang berfikir kepada-Mu. Wahai Allah, kosong daripada senai daripada-Mu. Wahai Allah, tunduk patuh kepada-Mu. Wahai Allah, tidak kami berfikir kepada-Mu. Wahai Allah, berselawat kepada Nabi-Mu. Wahai Allah, sentiasa memuji Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, tukar keadaan kami, anak-anak kami, isteri-isteri kami, para murid kami yang berkhidmat kepada kami, yang banyak membantu kami di dalam kehidupan kami di dunia dan akhirat kami. Wahai Allah, ya Allah, ya Allah, tukar keadaan kami daripada seburuk-buruk keadaan kepada sebaik-baik keadaan. Ya Allah, seburuk-buruk keadaan kepada sebaik-baik keadaan. Ya Allah, jadikan kami semua golongan yang membanggakan hati Nabi Muhammad SAW. Dengan Kau jadikan satu pun daripada kalangan kami golongan yang mengecewakan dan menguris hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, muliakan lidah-lidah kami dengan memuji Nabi-Mu. Wahai Allah, dan muliakan mata-mata kami akan dapat melihat wajah mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam tidur dan jaga kami. Ya Allah, di dunia dan akhirat kami. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, mata kami jangan Kau haramkan daripada melihat wajah mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam tidur dan jaga kami. Ya Allah, di dunia dan akhirat kami. Ya Allah, mata yang penuh dengan kedurjanaan ini, wahai Allah, penuh dengan kemaksiatan ini, tidak layak melihat Nabi-Mu. Wahai Allah, namun belas kasihan-Mu mengatasi segala-galanya. Wahai Allah, muliakan mata-mata kami agar dapat melihat wajah mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam tidur dan jaga kami di dunia dan akhirat kami. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, lindungi kami daripada kejahatan mereka yang berniat jahat kepada kami, berniat khianat kepada kami, mereka yang ingin menjatuhkan kami, mereka yang ingin menfitnah kami. Allah, mahfudna min syarri syayatin wal jinna wal sa'in wal a'inina wal kha'inina wal baghina wal hasidina wal mu'tadina min qaribin aw ba'id. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, jadikan lidah-lidah kami lidah-lidah yang mampu menyebutkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada akhir hayat kami. Ya Allah, lidah kami ini jadikan dia yang mampu menyebutkan kalimat la
ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada akhir hayat kami ya Allah. Husna khatimah indal maut ya Allah. Detik-detik pengakhiran di dalam kehidupan kami wahai Allah. Kirimkan kepada kami baginda kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baginda datang kepada kami dan mentalkinkan kami dengan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada akhir hayat kami ya Allah. Bangkitkan setiap daripada kami di bawah panji agung, panji besar, panji yang penuh dengan kemuliaan, panji yang penuh dengan kehebatan, panji yang penuh dengan kebesaran dan kemegahan dan kebanggaan panji Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di mahsyar kelak. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. وهذا مني وبالله التوفيق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله 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 الله